nunjukin kakeknya itu, harus bisa nunjukin kakeknya itu kerja kayak apa gitu. Kamu tuh dibayar sama saya. Yes. Pak, sabar dulu, Pak. Sabar dulu, Pak. Ini kenapa, Pak? Ini ada apa ini, Pak? Ada masalah? Ini kerja dari kemarin nggak kelar-kelar ini, Pak. Sampai belum kelar-kelar sampai sekarang. Klien kita kali ini adalah seorang kakek yang bisa dibilang sudah cukup tua. Namanya Kakek Dayat, umurnya kurang lebih 60 tahun. Dia ini pengen mencari anaknya yang namanya Nina, umurnya kurang lebih 35 tahun. Ya kasihan Pak, ini kakeknya juga udah tua mungkin Pak, makanya pelan-pelan kamu aja. Siapa ikut ikutan? Kamu siapa ikut ikutan? Enggak, saya cuma ngasih tahu Pak. Hah? Enggak, saya cuma ini masuk. Ini saya yang bayar Pak. Iya. Sama saya, emang kerja sama Bapak? Enggak Pak, iya saya tahu ya. Ya Nina ini punya anak, namanya Dodi, umurnya 10 tahun. Ya Dodi ini selalu nanya sama kakeknya, kemana ibunya? Kapan pulangnya? Kenapa ibu nggak nelpon-nelpon? Kenapa ibu nggak datang-datang? Pak, as! Gitu dong, ah. Gak boleh gitu dong, astagfirullah. Iya, tapi Bapak lihat sendiri dong. Emang gak boleh didorong-dorong kayak begitu? Kamu siapa nolong-dorong saya? Pak, saya ngasih tahu, saya ngomong baik-baik dulu ini, Pak, ya. Kalau kita ngelihat di sini gak ada masalah yang serius banget. Waktu kita deketin, ternyata kakek ini kerjanya lambat. Ya maklum dong, udah tua. Siapa kenal enggak ini? Saya mau bantuin dia. Kenapa? Saya mau bantuin dia nyariin anaknya. Ini kerja sama saya dari kemarin enggak kelar-kelar. Iya, tapi jangan begitu dong, Pak. Kasihan ini udah tua juga. Saya yang bayar, Pak. Kalau kamu enggak bisa kerja, besok jangan kerja lagi di saya. Besok kamu enggak usah. Astaga, aja, Pak. Astaga. Ya kasihan. Iya, udah tua renta dimarah-marahin. Satunya masih kecil juga dimaki-maki di situ. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sudah apa, Bapak ini? Kamu tuh yang mau ikut-ikutan aja. Iya, nggak usah pegang-pegang saya. Saya nggak ada urusan sama Bapak. Nggak usah pegang-pegang sama saya. Kamu jangan ikut-ikut campur. Udah sana apa ini kamera ini? Hah? Kamera yang ngapain ini banyak-banyak lagi? Hah? Hah? Pergi nggak? Jangan bikin batal puasa saya di sini ya. Bapak yang akan batal puasanya marah-marah terus dari tadi. Kerja sama orang tua kayak begitu kok. Oke, besok jangan gue kerja lagi sama gue ya. Oke. Ya? Oke. Ya udah sana jalan lagi. Ya oke 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 udah. Ini apa ini? Ini buat apa ini? Masukin mana? Udah. Ya tinggalin aja, udah tinggal. Udah. Sabar kayak ya. Iya. Oke. Yuk, kayak yuk ikut. Yuk kita sambil jalan kayak ke sana yuk, kayak. Ya. Kakek bebek aja kan ini kan? Nah, di sini untungnya ada seorang perempuan yang namanya Ibu Rahma, tetangganya. Ibu Rahma ini kasihan sama Kakek Dayat dan juga Dodi. Akhirnya Ibu Rahma ini minta tolong sama tim kita untuk bantuin Kakek Dayat dan juga Dodi untuk mencari di mana keberadaan Ibu Nina. Aku pengen nyari ibu. Ibu aku, Om, Tante. Yuk, kita nyari. Yuk. Terakhir ibunya di mana hilangnya, Dek? Nggak tahu. Katanya dia nyari kerja, tapi belum pulih dari sekolah. 3 tahun nggak ada kabar ini ibunya. Nggak ada apa-apa. Iya, kakek udah coba cari juga. Nina ini pergi, nggak ada kabar sama sekali. Menghilang kurang lebih 3 tahun. Kemana nyarinya, Kek? Tahu kemana ini nyarinya. Hah?
Nah, pas kita pergi dari tempat kelapa, ternyata azan maghrib berkumandang. Kita buka puasa di daerah itu. Ya. Adik sekarang umur berapa sekarang? 10 tahun. Sama tinggal sama bapak ini berarti. Adik ini, bapak buka dulu pak. Ya, adik. Buka dulu ya. Satu lagi nih. Kasih. Aku nggak mau minum pak sebelum ketemu mama. Kan udah buka puasa, harus buka dulu, dibatalin dulu. Tapi aku nggak mau minum mama makan kak kalau sebelum ketemu mama. Jangan dong adik, minum dulu dikit aja ya. Gak mau kak, sayang deh aku bikinin loh. Adik ya, nanti kalau adik sakit gimana mau ketemu mama? Coba, emang bisa nyari mama kalau adik sakit? Aku masih kakek buat minum aja dulu kek. Kakek minum dulu kek ya. Aku masih kuat kok om. Iya sekarang kuat, tapi nanti kan pencarian lama. Kalau adik gak mau makan, gak mau minum, badan lemas, nanti emang bisa cari mama. Walaupun kita kangen sama seseorang, ya, pengen ketemu sama seseorang, tapi nggak boleh seperti itu. Nanti Dodi malah sakit loh. Nanti badannya lemah. Kalau sakit badannya lemah, gimana nyari ibu coba? Nggak bisa kan? Nah, akhirnya di situ dia mulai terbuka pikirannya. Kakek Dayat ini juga cerita, anaknya yang namanya Nina ini sudah 3 tahun pergi nggak ada kabar sama sekali. Alasannya kerja di toko elektronik di Batam. Tapi sampai sekarang nggak ada informasinya mas, sampai sekarang nggak pernah ngasih kabar. Kalau bapaknya Doni kemana? Bapaknya udah meninggal, udah lama meninggalnya. Terus jadi selama ini tinggal sama ibunya sama kakek juga. Di rumahnya siapa kek? Rumah kakek sendiri. Ya namanya orang tua, nggak tahu apa-apa di sini. Untuk gerak aja susah, apalagi untuk nyari di mana keberadaan anaknya. Sebulan yang lalu ada tetangga yang pernah bilang dia pernah ketemu ibu di pasar. Di pasar mana, Andi? Di pasar sebelah sana, Pak. 3 hari yang lalu, mas. Ada tetangga saya yang ngeliat di mana keberadaan Nina. Pondok Gede, Om. Di pasar Pondok Gede. Waktu itu ngapain ibunya? Katanya lagi jualan. Lagi jualan? Jualan di pasar. Berarti ibu kamu udah berarti di sini ibu kamu udah sering ke pasar itu dong. Kalau emang jualan berarti dia emang setiap harinya di pasar itu. Ayo, hah? Cari mumpung pasar habis buka. Iya, tapi kamu biar sehat dulu, biar kuat ya. Tapi aku pengen cepat-cepat ketemu ibu. Pelan-pelan ya kayak ya. Kalau udah capek kakek bilang ya. Biar kakek nunggu di mobil aja. Ya, aja. Nanti kalau capek. Tante Intan lihat ibu di sekitar sini kak. Sekitar sini ya. Coba kita tanya dulu waktu kamu pernah sana ya. Ayo adik sini. Oke. Di sekitar pasar Pondok Gede kita tanya dari satu orang ke orang yang lainnya. Kita tunjukin fotonya ibu Nina. Ini sih mas. Mau nanya pernah ngeliat ibu ini nggak ya mas? Ibu ini mas.
kenal nggak? Namanya Bu Tia. Sini, Pak. Dia jualan juga katanya, Pak. Oh, ini jual sayur-sayur gitu katanya sih. Permisi, Pak. Bu, permisi. Ya. Bapak sama Ibu pernah ngelihat Ibu Tia nggak namanya ini? Oh, iya. Iya. Hah? Kita juga jualan di sini, Bu. Iya, dia Ibu. Di depan. Oh, benar. Jualan di depan Ibu ya? Depan mana, Pak? Depan itu. Depan sana. Oh, iya. Oh, ya. Terima kasih, Bu, ya. Makasih, Ibu, Pak. Nanti sebentar dia di depan sini dekat deh. Iya, sabar sayangnya. Kita mesti nyebrang dulu berarti ke depan. Bu, boleh ke sinian sedikit. Nah, iya, saya mau nanya. Bang nanya, kenal nggak sama ibu? Ibu Tia. Ibu Tia. Oh, ini. Coba ibu lihat dulu sebentar ini bu, mukanya. Ini kan si Tia. Iya, memang ibu Tia. Iya, dulu dia kerja di sini sama saya. Jagain toko saya ini. Oh, kerja di sini ibu? Iya mas. Terus? Gak baik orangnya. Ngapain kenapa ibu? Suka ganjen mas, kalau ada pelanggan saya ini yang laki-laki pada datang suka digoda-godain. Kok bisa digodain kenapa? Malah suka ibu kamu orang dia kerja di sini sama saya, malah sekarang udah saya pecat ya. Kapan ibu pecatnya? Udah lama? Udah, saya nggak mau berurusan lagi sama dia. Pecatnya ibu kapan? Udah lama belum? Saya tidak mau berurusan lagi dengan yang namanya Tia. Ini kan anaknya ibu. Saya nggak peduli, saya nggak punya urusan. Dia nggak punya siapa-siapa lagi ibu. Udah, mas, pergi. Ini apaan? Udah, mas. Saya tidak tahu lagi. Dia pengen ketemu sama ibu. Saya tidak mau punya urusan lagi. Pergi. Kita kan datang ke sini cuma mau nanya baik-baik. Iya, sudah saya pecat. Saya tidak punya urusan lagi dengan yang namanya Tia-Tia itu. Sudah, saya pergi. Sampai akhirnya datang di situ tiga orang laki-laki. Ya, kita akan pergi. Pelanggan saya pada nggak datang kemari kalau begini. Ibu, ini kita mau pergi sekarang ya. Iya, tolong kasih waktu. Ini kan susah bawa tongkat ini, Bu. Hei, lagi ngapain? Ribut. Kita nggak ribut, Pak. Di sini. Itu kawasan kami, di sini. Nggak usah ribut-ribut. Kalau mau cari ribut, tempat lain aja. Nggak usah yang ribut, Pak. Istrinya Bapak tadi yang ribut sendiri. Kita kan lagi nanya-nanya. Pergi. Suaminya datang marah-marah sama kita, maki-maki kita semuanya, ngomel-ngomel sama kita. Ngapain kalian datang ke sini? Cari masalah saja. Pergi kalian dari sini. Iya, Pak. Kita nggak pergi. Kita juga udah mau pergi, Pak. Kaget Head nggak percaya anaknya seperti itu. Makanya dia berusaha terus cari. Dan bilang ke gue, mas, yuk kita terus cari, mas. Nggak mungkin anak saya genit seperti itu, apalagi sampai merebut suami orang. Nggak mungkin, mas. Ya, sabar ya, Pak. Adik sabar ya. Yang diomongin sama ibu tadi belum tentu benar ya. Mungkin ibu tadi itu pernah punya masalah sama ibu kamu, makanya dia marah-marah seperti itu, ya. Jadi dia ngamuk sama ibu kamu, ya. Jangan dengerin dulu, ya.
Jangan percaya, yang penting yakin ibu itu orang baik ya. Ya. Nantinya juga ketemu. Oke ya. Nanti ketemu ibu. Ya, insya ya. Namanya juga usaha. Iya. Ya. Yuk, yuk, kita coba cari lagi ya. Kita cari ibu lagi. Yuk, yuk, yuk. Kita lanjut lagi pencarian. Kita tanya lagi sama pedagang di sekitar dan kemudian kita tanya sama tukang ojek. Ini tanya sini. Pak, numpang nanya, Pak. Bapak suka nongkrong di sini sampai malam? Iya. Mau tanya, kenal yang namanya siapa? Tia nggak? Tia nggak? Iya, ini ada fotonya, Bang. Salah satu tukang ojek di situ waktu kita tanya tentang Ibu Nina, kita tunjukin fotonya, dia langsung gelagapan. Ini Ibu mati, Bu Tia, Ibu Tia, kenal nggak? Saya nggak kenal. Hah? Ada yang kenalin nggak, coy? Ada yang kenal nggak? Nggak kenal? Nggak kenal. Bang, kenal nggak, Bang? Hah? Kenal Bu Tia nggak, Bang? Boleh, gue cabut dulu ya. Abang tahu nggak nih, Bang Tia, Bang? Saya nggak kenal, Bang. Hah? Bang. Oh, bang, bang, bang. Bang, kenal nggak? Itu jadi gak, Bang. Anda kenal nggak? Bang, nggak kenal. Bang, nggak kenal. Nggak ada yang kenal, Bang. Nggak kenal. Bang, 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 nggak kenal. Gue bilang sama Feli, Fel, lu jagain Dodi ya, jangan kemana-mana. Pokoknya jagain terus, gue mau kejar tukang ojek itu. Kayaknya dia ada sesuatu ini. Ada motor nggak? Motor nggak, Bang? Motor apa, Bang? Loh, Adi! Stream! Satu-satunya smartphone 4G dengan akses YouTube unlimited 24 jam setahun. Juga unlimited streaming Netflix dan iFlix. Miliki sekarang, biar Ramadan makin lengkap. Cuma Rp649.000, karena XL bisa. Saat panas datang, ketombe dan gatal tantang dinginnya kepalamu. Head and Shoulders edisi terbatas. Dengan sensasi mentol yang dingin, sepanas apapun, ketombe dan gatal takluk. Kepala tetap dingin. Head and Shoulders. Nikmat beribadah dan bersilaturahmi di bulan berkah. Saat timbul gejala Romah obatnya, ahlinya lambung. Baru Nutrijel kelapa muda. Teksturnya, kenyalnya, rasanya bagaikan kelapa muda asli. Enak, Ma. Besok lagi ya, Ma. Iya. Wah. Baru Nutrijel kelapa muda. Forisa. Di bulan Ramadan ini, awali dengan segelas nutrisi. Penuh semangat jalani hari. Awali dengan nutrisi, akhiri dengan manis bersama Frisian Flag Gold. Baru Frisian Flag kental manis Koko Pandan. Rasakan luapan kenikmatan dalam berbagai momen. Nikmat senikmat-nikmatnya. Laper nih. Bentar, ada Pop Mie. Mana? Bentar. Cantik, bagi Pop Mie dong. Nyetok di rumah dong, sis. Jadi seru terus. Cus, lanjut. Semua dengan mewahnya Marjan. TV Senang, ini Oreo. Ramping langsing, mau lagi dan lagi. Selalu ceria dengan Oreo Thins. Baru Oreo Thins. Nama saya Richard Maradona. Saya menderita penyakit yang namanya pneumothorax.
di mana kondisi paru saya yang sebelah kanan itu kolaps. Dokter bilang penyebabnya ini karena rokok. Oh iya. Sengsara deh pokoknya di rumah sakit, nahan sakitnya, nahan perihnya. Banyak orang lain yang ngalamin jauh lebih buruk daripada saya, dan sorry mereka gak selamat gitu. Saya sangat beruntung dikasih kesempatan yang kedua sama Tuhan. Hingga saat senandung kemenangan tiba, saat buka puasa, buka teh Javana. Nikmatnya berbagi buka bersama teh Javana, teh asli Indonesia. Teh Javana, cita rasa teh Indonesia. Dari Wings Food. Untuk membantu saya dalam menjalankan usaha dan membahagiakan keluarga saya, terutama anak-anak saya. Untuk membantu saya mengembangkan usaha di bidang pendidikan. Untuk pengembangan usaha saya. PDKT nggak usah lebay. Kasih dia Cornetto Black and White yang creamy dan renyah. Cuma Rp5.000. Rayakan semua dengan mewahnya Marjan. Gambar chicken crunchy. So tasty! Bagi! Bami ayam tasty baru. Enaknya bikin lagi. Dari Wings. Rambut lepek. Solusinya ada shampoo anti lepek pertama di Indonesia dari Pantene. Baru. Formula provitaminnya ringan. Bye-bye lepek. Baru. Shampoo Pantene anti lepek. Lepek. Dimas, ayo siap-siap buka puasa. Cuma keluarga dan kenikmatan Sariwangi yang membuat momen berbuka puasa jadi lebih hangat. Nikmatnya. Saat cuaca panas dan yang lain berkeringat, aku saat berkeringat pun wangi pakaianku tetap tahan lama. Downy baru dengan teknologi tahan panas. Wangi lebih tahan lama dari parfum mewah bahkan saat berkeringat. Wangi Downy baruku tak pernah pudar. Terbaru dan terbaik dari Downy. Boleh, Bunda? Iya, boleh. Ini teman baruku. Boleh kan, boleh kan? Jangan takut bilang iya boleh, Bunda. Karena si kecil terlindungi. Sari mie rasa teri pedas. Pol rasa terinya, mantap kriuk pedasnya. Bapak, sari mie terinya mantap loh, Pak. Kok tempat mainnya kotor, Mas? Iya, ya. Aku ada ide. Dukung ia tumbuh jadi anak hebat. Baru, Bibilac dengan formula yang disempurnakan. Mengandung omega 3 dan 6 serta minyak ikan yang ditingkatkan. Bantu si kecil tumbuh dengan tanggap yang lengkap. Dukung ia jadi cepat tanggap, tanggap bersosialisasi, dan punya rasa peduli. Sekarang bisa main lagi. Dukung ia jadi anak hebat dengan tanggap yang lengkap. Bibilac, grow them great. Bu, buka mau sayur sop ayam goreng berkedel. Dengan bumbu racik, sesibuk apapun ibu, masakan apapun, racik menjadi kelezatan yang spesial. Nenek sahur di sini juga ya. Pun masakannya yang pasti pakai racik. Baru, Minute Maid Pulpy. Dengan kebaikan bulir buah asli dan merupakan sumber vitamin C. Minute Maid Pulpy, nikmati kebaikan bulirnya. Kemasan baru hanya Rp5.500. Inovasi baru, Citra Sakura Very UV Powder Cream. Pertama di Indonesia. Dengan ekstrak sakura dan vitamin menyamarkan pori, menjadikan kulit mulus dan cerah merona sejak menit pertama. No pori, no worry. Citra Sakura Very UV Powder Cream. Sajikan 3 porsi tumis buncis lezat. Hanya dengan 1 sachet Bango. Dibuat dari kedelai hitam berkualitas dengan isi lebih banyak. Karena rasa tak pernah bohong. Bango, benar-benar kecap. Boleh, Bunda? Iya, boleh. Aku dingin. Boleh kan, boleh kan? Jangan takut bilang iya boleh, Bunda. Karena si kecil terlindungi. Wah, nenek tuh. Ya, masih kotor, Ma. Noda sirup terpaksa dikucek pakai pemutih deh. Stop! Jangan pakai pemutih. Lihat label pakaian. Pemutih bisa merusak kain dan warna jadi pudar. Pakai Vanish. Jangan, nanti luntur. Tenang, sedikit di noda, lalu ke seluruh cucian. Oh. Vanish dapat menghilangkan noda tanpa merusak warna dan pakaian. Wow! Vanish, percaya Pink, lupakan noda. Kemasan
kemasan saset hanya Rp3.000. Mas, ayam kerabu sama mata. Spesial. Kalau berani sambalnya dua dong. Buka hati dengan kehangatan Ramadan yang mendekatkan. Baru ayam kremes sambal mata dari McDonald's. Sampai gitu nyanyi dot. Teh Rio gula batu, rasanya nyatu. Teh Rio madu, tehnya, madunya, kena. Dari daun teh pilihan, gulanya asli, segarnya, kemepiar. Teh Rio, kena enaknya. Dari Wings Food. Baru, bami ayam tasty. Dengan daging ayam yang juicy, irisan jamur asli, ditambah chicken crunchy yang keras banget. Komplit deh tastinya. Bami ayam tasty baru, enaknya bikin lagi. Dari Wings Food. Ulangan dapat nilai berapa? Satu. Satu! Satu saset Good Day Freeze, pakai air dingin, langsung jadi. Langsung nyus. Good Day Freeze, kopi dingin, ya pakai air dingin. OOTD dulu yuk. Oh tidak, siku kering dan gelapku jadi kelihatan. Ini karena kulitmu kurang nutrisi. Pakai Citra Nourishing White UV dengan alpukat dan madu, menjadikan kulit lembut, tampak cerah, ternutrisi. Mulai dalam 2 minggu. Tempe ya tempe ngan. Pegel. Pegel. Baru, Geliga Stick. Dibuka, puter dikit, pegang ibrit. Praktis. Geliga Stick. Puter dikit, pegang ibrit. Dia yang mengerti pesona tiap pribadi. Dengan 25 megapixel AI powered selfie, OPPO F7, capture the real you. OPPO, selfie expert and leader. Biar aku yang mengerti, hati terlatih. Adik! Kakek, jokok kakinya! Jokok kakek! Ada yang sesuatu yang aneh tuh orang tadi kayak ngeliat-ngeliat ya. Akhirnya gue buntutin dia naik motor. Dia ngebut di situ karena dia tahu gue buntutin. Dia ngebut sekenceng-kencengnya di situ. Kita kejar di situ sampai masuk gang, ya. Kemudian, adek, 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 adek. Ini ibu kamu, ini ibu Tia. Kan di fotonya, adek ini di fotonya bukan. Ya ampun, adek. Mirip kayak ibu, tante. Ya ampun, ibu-ibu. Maaf, ibu, ya. Maaf, ibu, ya. Ya ampun, sayang. Bukan, adek. Ibu, ibunya kemana? Ibunya kemana, dek? Iya, ibu. Ini kita lagi nyari ibunya. Udah lama nggak pulang. Katanya memang di pasar ini. Atau mungkin ibu kenal sama Bu Tia. Ini, Bu, ada fotonya. Coba. Kayak ibu, Pak. Iya, sayang. Coba ibu lihat. Ibu lihat. Mungkin ibu kenal. Oh, nggak kenal, ya. Katanya suka jualan. Suka di sini. Kayak gitu tadi, untung gak kenapa-napa. Gak boleh diulangin lagi ya, sayang ya. Ada aku lihat kayak ibu itu, Kak. Ya, tapi itu bukan ibu kamu, dek. Ini apa-apaan sih? Ada apa nih, Pak? Enggak, bentar, Bang. Abang gak usah bohong. Ngomong yang bener dong. Enggak, kan gua udah bilang, Bang. Saya gak tahu, gak kenal. Ya, mungkin Abang gak kenal. Abang tadi ngeliat kanan-kiri. Enggak benar, saya enggak kenal. Hah? Enggak kenal benar. Bang, udah. Abang, kita ini ngomong baik-baik loh, Bang. Kenapa? Saya tahu mukanya Abang ini kelihatan nyembunyiin sesuatu ini. Di situ gua tanyain, di situ gua interogasi sampai akhirnya dia bilang. Aku pengen ketemu ibu, Kak. Iya, sayang. Sabar ya, sayangnya. Kalau nyari enggak gampang. Butuh waktu. Makanya kamu harus kuat, harus makan yang banyak biar sehat, biar kuat nyari ibu. Ya, nah ini si kakek nih. Kakak pulang kayak ibu itu, Kak. Ah, itu bohong. Bukan bohong, Kek. Jadi tadi tuh dia salah, dia pikir itu mamahnya, ternyata bukan.
Gak bohong, gak ada ayo, yang kak, bohong. Ayo, Kak, cepet, Kak, cari ibu, Kak. Iya, iya, sayang. Udah, ya. Dulu. Kita tunggu informasi dari Mandala. Ya. Mungkin tadi yang tukang ojek tadi tahu. Sekarang kita ke situ dulu, ya. Sayangnya di sini rame di jalanan, ya. Ayo, kakek. Gak kasihan sama kakek, ya. Waduh. Bang, ini saya nanya baik-baik, loh. Bang, saya gak kenal, Bang. Ya Allah, Bang, saya gak kenal. Mau kemana? Lu mau kemana sih? Malah. Mau jemput orang, Pak. Hah? Mau jemput orang? Jemput, iya, maksudnya saya mau nanya baik-baik ini sama Bapak ini. Yuk. Ya, Bang. Bapak kasih tahu di mana itu. Tolong, itu tadi itu anak kecil. Itu anaknya Ibu Tia. Tadi bapaknya yang tua itu ada bapaknya. Masa keliling tiap hari nyari mereka, nyari Ibu Tia, lu nggak kasihan apa? Mereka kadang-kadang ini ke pasar, ke jalanan, pinggir kali semuanya. Mereka berusaha mati-matian nyariin Ibu Tia. Anaknya itu sampai nggak mau makan mikirin ibunya. Apa nggak kasihan apa? Emang tampang saya kayak penjahat apa? Saya pernah ketemu Mbak Tia. Di mana? Itu ada di kontrakan Mbak Intan. Kontrakan Intan? Iya. Intan itu siapa? Dia itu, kalau nggak salah dia itu temannya Mbak Tia. Saya sering antar jemput dia ke pasar. Dia ini punya pelanggan yang sering dia antar ke kontrakannya. Namanya adalah Intan. Saya sering mas nganterin Intan dan waktu di kontrakannya Intan, saya pernah ngelihat perempuan ini. Di mana alamatnya? Di Tebet. Di Tebet, ya? Tebet? Iya, di Tebet. Katanya Mbak Intan di situ? Katanya Mbak Intan nomor 4. Nomor 4, ya? Iya. Nggak bohong kan, Mas? Nggak bohong, Bang. Ya. Tapi tolong, Bang. Jangan bilang sama Mbak Intan kalau saya yang ngasih tahu. Emang kenapa? Saya takut, Bang. Mohon maaf aja, Bang. Saya bisa ngasih tahunya cuma itu doang, Bang. Makasih, Bang. Oh, iya. Iya, Mas. Makasih, Mas, ya. Jangan bohong, Mas, ya. Iya, gitu aja malah takut-takut. Kenapa sih? Udah disembunyiin kali, ya? Yuk, kita langsung ke tempat aja. Om Mandala, iya, sabar kita... ya, Kiai. Ini kita lagi nungguin, dikejar pohon. Nanti kita kamu tunggu di sini dulu ya, sama kakek ya. Iya, udah ya, deh. Kamu harus banyak kuat lagi, dong. Ya. Kamu harus sabar. Kita harus cepet-cepet cari ibu, Kak. Iya, nanti kita. Biar kamu bisa cepat kumpul lagi sama kakek juga. Cuma kan semuanya butuh waktu, adek. Ya udah jangan nangis. Kasian nanti kalau kamu nangis, kakeknya ikutan sedih loh. Ya, tunggu ya sayang ya. Udah, jangan sedih. Kasian banyak hari ini. Iya, kek. Kakek gak apa-apa kan, tapi sakit gak, kakek? Iya, ini kita lagi nungguin. Mandala datang, Kak. Ayo, kita tunggu informasinya ya. Semoga Mandala tahu di mana ibu kamu ya, sayang, ya. Yuk. Abang, sini, Bang. Kenapa apa ini, adik? Adik kenapa? Hah? Adik kenapa, adik? Dia sempat lari, Misa. Gitu kencang sendirian. Terus? Dia pikir ibunya, taunya bukan. Gak kenapa-kenapa, loh. Dia nyebrang jalan sendirian. Oh, ya Allah. Hati-hati, adik. Jangan. Rame jalanan. Takutnya tabrak nanti. Iya, sabar, tapi ya. Nanti kalau ada kecelakaan kan kita repot. Adik juga kasihan, nanti Bapak juga kasihan, pasti sedih ya. Ya? Tadi Om kan juga lagi nyariin. Ingat nggak tadi ada tukang ojek di situ, Feli? Yang kita curiga. Oh, iya, kamu ikutin itu? Iya, aku ikutin. Gimana? Nah, ternyata emang tukang ojek itu tahu. Ya, dia sering ketemu sama Mbak Tia ini, ibu kamu. Tahu. Iya. Ya sebentar dulu, ibu kamu ini punya teman namanya Intan. Oh iya, Intan ya. Yang kami nyebrang sama ibu kamu. Iya, itu ada. Kerja bareng itu, Sani, ya. Ada kontrakannya, udah dikasih alamatnya di Tebet. Oh iya. Coba kita ke sana ya. Iya. Ya, yuk kalau gitu kita ke Tebet yuk. Coba cek dulu ya. Udah. Ya, Willy cek Will, sana Will. Iya, yuk, Pak, yuk. Kontrakannya Intan, kita ketok pintunya, keluarlah seorang perempuan di situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Agak kesini sedikit ya, maaf. Mbak Intan? Iya.
Ya, halo Mbak. Saya Mandala dari ANTV. Bisa ngobrol sebentar sini, Mbak? Ini ngomongin apa ya? Ya, nggak apa. Nggak ada masalah apa-apa. Gak cuma nanya aja. Ini Mbak Intan. Saya mau nanya masalah Mbak Tia. Kenapa Tia? Kenal sama Mbak Tia, kan? Tia mana? Tia. Ada fotonya? Ya, ini, Mbak. Ini bangun. Oh, ini. Ini mah dulu tinggal di rumah saya. Oh iya. Iya, tapi aduh, dia ini enggak beres orangnya. Kenapa, Mbak? Saya sama perhiasan saya diambil. Ini maksudnya dia ngambil uang di sini? Iya, uang saya, perhiasan saya. Terus dia kabur begitu aja. Enggak mungkin, kan? Ini biasa orang kan, Mbaknya? Enggak, dia orangnya beneran. Dia untuk kerja sama saya di Batam. Saya tuh udah baik banget sama dia, tapi kok dia bisa kayak gitu ya? Terus ini siapa nih? Ini kakaknya. Iya, dan ini anaknya. Di situ Intan malah marah-marah. Dia bilang, Nina ini nggak tahu bisa saya kasih tumpangan di tempat kos saya. Tapi ternyata dia malah nyolong uang saya. Tolong bilangin sama anaknya ya. Astagfirullahaladzim, kakek. Dia tuh tahu nggak udah saya kasih tumpangan. Nggak mungkin. Ya. Jangan begitu dong. Ini siapa lagi nih? Tenang dulu dong, Mbak. Ya sabar dulu. Coba ceritain dulu masalahnya kan. Saya gimana nggak sabar? Sakit hati saya. Saya udah baik sama dia. Ya cuma kan ini mereka nggak tahu apa-apa, Mbak. Percuma Mbak dorong Mbak marahin mereka juga. Terus mereka kesini mau apa? Mau nanya Mbak Tianya ada di mana? Mbak Tia ada di mana? Saya nggak tahu. Terus semenjak dia ambil uang sama perhiasan saya, dia kabur nggak tahu kemana. Tapi Mbak yakin dia ngelakuinnya, bukan orang lain. Cuma ada dia doang, nggak ada siapa-siapa pas bilang perhiasan sama uang saya. Nggak bakal begitu ibu saya. Kamu anak kecil jangan sok tahu kamu ya. Ibu kamu emang kayak begitu. Dah, sekarang gini-gini. Pergi sana. Mbak, mungkin Mbaknya yang salah taruh kali, Mbak. Mbak lupa. Saya nggak salah taruh, enggak. Emang bener dia yang ngambil. Dah, sekarang pada pergi aja deh. Mbak Tianya di mana, Mbak? Saya nggak tahu, Terus saya pesen ya, kalau misalkan ketemu, tolong bilang balikin uang sama perhiasan saya ya. Sekarang udah. Kalian pergi aja ke sana, sus. Pergi. Udah, kita kan baru nanya aja. Pergi sana, pergi. Udah, saya nggak mau berurusan sama dia lagi. Sana, pergi. Iya. Informasinya terakhir kemana ini? Belum tahu nih, ke Batam ataupun ke Jakarta. Iya, balik lagi ke Batam. Ayo Om, cari ibu saya lagi Om. Ya, insya Allah kita tetap cari juga ya, Dek ya. Nanti coba Jogo cek ke sosial media Jogo. Iya, namanya Tia Astuti. Kakek. Kakek Dea akhirnya jatuh tersungkur di tanah di situ. Kita bantuin, kita tolongin, nafasnya ngos-ngosan di situ. Dia nggak kuat untuk bangun lagi. Akhirnya terpaksa kita buru-buru bawa dia ke rumah sakit terdekat. Baru keesokan harinya kita samperin Kakek Dayat. Di situ kita ngobrol dan di situ juga ada cucunya Dodi. Kakek Dayat bilang dia pencarian akan digantikan sama tetangganya yang namanya Rahma. Jadi Rahma ini yang menolong memberikan informasi Kakek Dayat dan juga Dodi untuk ikutan bikin mewek. Kakek sakit apa? Ya, sakit. Astagfirullahaladzim. Itu tapi tangannya bisa digerakin. Bisa. Turunin aja. Gak apa-apa gitu aja. Coba digini. Enggak, takutnya kaku harus digerak-gerakin kayak jangan dibiarin. Harus digerak-gerakin loh kayak tangannya. Iya. Tapi nafasnya gimana, Kek? Gitu nafasnya ya, kayak. Bu, ini kakek kenapa? Kakek kamu
kecapean kali nyari-nyari ibu kamu. Kakek cepet sembuh ya, Kek. Aku masih mau nyari ibu, Kek. Kakek, tolong kayak gini sakit nggak usah ikut nyari kayak ya. Iya, sementara ya. Nanti takutnya tambah parah. Yang rencana mau nemenin siapa? Saya ikut cari. Yang nyari ibu yang menungguin saya. Nungguin di rumah ibu. Ya. Saya nitip ya bu ya. Nitip ya. Kayak dayat ya. Iya boleh bu. Ya. Ibu nanti kalau ada apa-apa langsung telepon aja ibu ya. Jadi ya, kita langsung ya. Cepat tolongin. Kita cepat sembuh ya kek. Kita kasih nomor telepon ibu. Aku nyari ibu dulu ya. Kakek cepat sembuh ya kek ya. Setelah tim coba riset cari informasi, katanya Nina ini punya toko baju di daerah Jakarta Utara. Kita pun akhirnya menuju ke sana. Dulu dulu ya. Masih tadi gue udah chatting sama Robert. Oh. Informasi yang didapat dari tim yang kabar kalau Tia udah bisa usaha. Di mana? Dia punya usaha sendiri. Di mana, Om? Ya. Dia usaha apa? Toko baju deh. Oh, toko baju. Ayo, yaudah, kita ke sana aja. Gua sama Albar ke sana juga. Cepetan, ya. Om. Sampai di tempat toko baju, kita di situ ketemu sama seorang perempuan. Ibu, Pak. Hah? Ibu! Astagfirullahaladzim. Ibu, aku kangen sama ibu. Saatnya tunjukin gaya lo yang asli, karakter lo yang aslinya lo suka. Teh gelas, asli pas buat lo. Asli itu teh gelas, asli itu gua. Stream, satu-satunya smartphone 4G dengan akses YouTube unlimited 24 jam setahun. Miliki sekarang, biar Ramadan makin lengkap. Cuma Rp649.000, plus unlimited streaming Netflix dan iFlix. Karena XL bisa. Nikmat beribadah dan bersilaturahmi di bulan berkah. Saat ini gejala Romah obatnya, ahlinya lambung. Hey guys, nyatanya THR itu... Bilnya mas? Tahu-tahu bagus dan raib. Sprite nyatanya nyegerin, no bokis. Weh, ada temennya. Polusi, panas, dan keringat menyebabkan ketombe dan minyak. Saya rekomendasikan Head & Shoulders. Yang lebih baik dari shampoo terkemuka, mengurangi ketombe sejak pertama kali keramas, dan melindungi kulit kepalamu. Head & Shoulders. Baru, Nutrigel Kelapa Muda. Teksturnya, kenyalnya, rasanya bagaikan kelapa muda asli. Enak, Ma. Besok lagi ya, Ma. Iya. Baru, Nutrigel Kelapa Muda. Baru, Torabika Kopi Susu Espresso. Kopi susu dengan bubuk espresso. Aromanya. Lala. Ampasnya dikit. Espresso. Espressonya harum mantap menggoda. Yuk. Wangi bunga. Wangi tahan lama, bikin tenang lebih lama. Baru, Downy Floral Pink. Jadi bebek deh. Bantu lengkapi nutrisinya dengan SGM Explore Fresh Nutri Plus. Aku anak SGM. SGM Explore, susu mendukung generasi maju. Survei membuktikan 9 dari 10 wanita mengakui Softex Daun Sirih. Mengandung antiseptik yang mengurangi bau, menyerap 1 detik, cepat kering. Softex Daun Sirih, jagain kamu tetap bersih sehat, bebas lari. Ada yang baru. Go Well. Susu dan cereal pertama, rasa taro. Dengan Extra Fit, lebih bervitamin. Cobain sekarang. Kenyang beneran, rasa taro. Go, 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 boleh, Bunda?
Iya, boleh. Ini teman baruku. Boleh kan? Jangan takut bilang iya boleh, Bunda. Karena si kecil terlindungi. Ketika kamu tak khawatir rambut rontok, kamu bisa lebih kuat, lebih percaya diri, lebih berani, lebih cepat, lebih dekat. Baru, Dove Total Hair Fall Treatment dengan Dyna Zinc dan Grape Seed Oil. Mengunci rambut dengan kuat di akarnya untuk membuat rambut 10 kali lebih kuat. Lakukan lebih banyak dalam hidup tanpa khawatir rambut rontok. Baru, Dove Total Hair Fall Treatment. Seperti Anda, berita negatif tentang ikan kalengan juga membuat kami khawatir. Untuk meyakinkan kami bahwa sarden ABC aman dikonsumsi, ABC mengajak kami ke pabriknya. Kami melihat setiap kaleng sarden ABC melalui tidak hanya satu atau dua, tapi 6 pemeriksaan kualitas yang ketat. Dan pemanasan ganda yang menjamin sarden ABC bebas dari kontaminasi. Menjadikan setiap kaleng sarden ABC aman untuk keluarga dan kaya akan nutrisi. Sarden ABC sepenuhnya aman untuk keluarga Anda. Di bulan Ramadan ini, awali dengan segelas nutrisi. Penuh semangat jalani hari. Awali dengan nutrisi, akhiri dengan manis bersama Frisian Flag Gold. Baru Frisian Flag kental manis Koko Pandan. Rasakan luapan kenikmatan dalam berbagai momen. Nikmat senikmat-nikmatnya. Ada Pop Mie. Mana? Bentar. Cantik, bagi Pop Mie dong. Nyetok di rumah dong, sis. Jadi seru terus. Cus, lanjut. Baru, Minute Maid Pulpy. Dengan kebaikan bulir buah asli dan merupakan sumber vitamin C. Minute Maid Pulpy, nikmati kebaikan bulirnya. Kemasan baru hanya Rp5.500. Ini baru, Indomie rasa soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantuk. Persis soto aslinya. Banyak pilihan dari jagonya soto. Desainnya keren banget. Fresh, lebih plong, rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng, jadi keterusan deh sampai sekarang. Kayak ada manis-manisnya. Air mineral, jelas Le Mineral. Baru, Apple Banana Pie hanya di McDonald's. Stream, satu-satunya smartphone 4G dengan akses YouTube unlimited 24 jam setahun. Juga unlimited streaming Netflix dan iFlix. Miliki sekarang, biar Ramadan makin lengkap. Cuma Rp649.000, karena XL bisa. Ibu dan tanteku kompak banget. Lihat deh hijabnya. Siapa yang bisa bedain? Nggak lihat ada rambut di hijab ibu. Kak, gimana ngatasinnya? Karena shampoo Lifebuoy baru. Diperkaya aloe vera, mengurangi rambut rontok hingga 95%. Lifebuoy Anti Herbal Shampoo. Jus buah Vita itu beda. Itu buktinya. Dan kental bu, nggak tembus. Makanya ibu pilih buah Vita. Jusnya lebih kental karena mengandung 3 kali lebih banyak buah. Pedal Pop Twister Marshmallow dibuat dari kelembutan marshmallow dengan rasa susu dan stroberi yang yummy. Pedal Pop Twister Marshmallow. Ini teh kantong Bunda Sari Murni yang rasanya enak sekali. Semua suka aromanya nikmat, bikin kita jadi semangat. Ulangan dapat nilai berapa? Satu. Satu saset Good Day Freeze, pakai air dingin, langsung jadi. Langsung nyes. Good Day Freeze, kopi dingin, ya pakai air dingin. Thank you ya, tembengan. Pegel. Pegel. Baru, Geliga Stick. Dibuka, puter dikit, pegel ngibrit. Praktis. Geliga Stick. Puter dikit, pegel ngibrit. Ramadan tiba, cek buka bersama. Kapan, dimana, cuma basa-basi aja. Buka bersama, cuma wacana forever. Ici Ocha biar gak gerah, gak baper. Ici Ocha sih, buat temenku berbikin gerah, poli dan hati seger. Mas Bang.
badan greges. Sama masuk angin. Balsem Lang, bantu redakan sakit ringan. Hangatnya pas, bikin nyaman. Balsem Lang, kehangatan yang ibu percaya. Sampai gitu nyanyi dot. Pantes stereo gula batu, rasanya nyatu. Wow. Teh Rio original, tehnya berasa. Teh Rio madu, tehnya madunya kena. Teh kualitas dunia, dari daun teh pilihan. Dikemas jenis, gulanya asli. Segarnya, kemampiar. Teh Rio, kena enaknya. Dari Wings Food. Yuk, yuk, yuk. Siap, yuk berangkat. Ya, Bu. Berangkat. Yeay. Eh iya, oleh-oleh buat nenek di Bama kan? Lupa. Kamu sih. Bersama Wonderland Butter Cookies. Dengan butter import pilihan, kualitas terbaik dunia. Rayakan kemenangan. Maaf ya, kalau ini. Maafin aku juga ya. Wonderland Butter Cookies, bikin Idul Fitri lebih wonderful. Ayo Bunda, siapkan nutrisi Dental Fortigro saat sahur dan sebelum tidur. Kita siap puasa! Biar aku yang mengerti. Ibu Nina ngelihat Dodi di situ, dia kaget, dia syok. Dengan berusaha sekuat tenaga, Nina di situ nolak apa yang dilakukan sama Dodi. Nangis di situ, dia teriak-teriak di situ. Ibu ini Dodi, anak ibu. Ibu sebentar, ibu mau ngomong sebentar, ibu ini anaknya ibu. Ibu dengar dulu, ini anaknya ibu, jangan bohong dong ibu. Kenapa ada seorang ibu yang tega seperti ini? Tapi gua ngeliat di rot mukanya ibu Nina, ini dia gak tega sebenarnya apa yang dia lakukan. Tapi dia berusaha untuk terpaksa melakukan itu. Sampai akhirnya keluar seorang laki-laki di situ. Ibu tahu gak sih? Ya, ibu tahu gak ibu? Bu, ibu tahu nggak sekarang kondisi bapak gimana, Bu? Ibu tahu nggak? Apa kamu saksi? Ini bapak ini. Sebentar. Bapak ini suaminya. Oh iya, saya suaminya. Masya Allah, Pak. Bapak tahu nggak kalau Ibu Tia ini udah punya anak, Pak? Dia pernah tinggal dulu sebelumnya. Bapak tahu nggak? Sebelumnya saya belum tahu tuh kalau dia itu anaknya Bu Tia. Ini anaknya, Pak. Bukan tadi, aku nggak tahu. Dia nggak tahu siapa. Ibu, kenapa Ibu nggak jujur? Ibu, Pak, ini anaknya. Aku nggak kenal. Aku ini Dodi, Bu. Suaminya Ibu Nina ini alhamdulillah mendapat hidayah Allah, mendapat rahmat Allah. Sehingga dia bilang, saya pengen rawat anak ini dengan baik-baik. Tolong, Dodi. Tolong, dia. Itu, anak kamu nggak? Tolong. Anak kamu nggak? Kalau memang dia itu anak kamu, tolong akuin aja, saya nggak apa-apa. Dia butuh kasih sayang kamu, tolong. Nggak ada masalah loh, Ibu. Nggak ada masalah, kenapa Ibu bohong? Kenapa Ibu harus malu sih, Ibu? Kenapa? Akhirnya Dodi diterima sama suaminya Ibu Nina, dan Ibu Nina pun senang bisa menerima Dodi di situ. Satu keluarga ini rangkulan, mereka berpelukan di situ. Senang saya, Pak. Jangan cerain aku, Pak. Aku lagi, Bu. Kami
Aku gak mau, Bi. Tapi Mama ya, Nak. Mama sayang sama Doni. Mama semua kan tinggalin. Iya, Bu. Kamu, ya, tolong ngakuin aja. Enggak apa-apa. Ya, aku tuh kasih sayang kamu, dia. Bapak jangan marah ya. Iya, saya enggak marah. Jangan aku ya. Kakek, hidupannya lebih baik lagi. Tugas kita. Kau tak akan pernah rasa. Rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ku genggam erat janjimu untuk selalu setia bersama.